aku udah mengikuti orientasi di Swiss German University dan banyak hal-hal yang baru yang aku dapetin. Pertama, teman baru, pengalaman baru, dan banyak pengetahuan baru juga dari kakak-kakak dari senior. Dan aku harap orientasi selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan have fun semuanya. Today I shared about socializations, anti-intolerance, anti-sexual violence, anti-bullying, and anti-corruptions. It's an issue that went viral nowadays, not only because of the number of victims who dare to speak up, but also the increasing awareness in society. To increase the level of awareness so that you and all of us will no longer hesitate to report cases of sexual violence, hopefully for new students, please do seriously, but have fun in Swiss German University. Good luck! Halo semua, nama saya Brian Padrasmana. Saya dari jurusan Teknik Industrial Engineering. Dan selama 2 hari ini saya sudah mengikuti kegiatan bela negara. Saya kira bela negara itu bakal menakutkan, bakal menegangkan. Dan ternyata it's so much fun. Dan dari penampilan saya aja kotor-kotor gini ya. Kita juga diajarkan cara kita nge-manage waktu, cara kita disiplin dan lain-lain pun itu pun kita diterapin di sini. Dan mudah-mudahan selama nanti saya di kuliah nanti di SGU, saya bakal bisa terapin dari yang pas saya pelajari di sini, saya bisa terapin nanti di kuliah. Mudah-mudahan di tahun 2024 yang masih maba-maba nanti, kami bisa ngerasain juga. Terima kasih kok.